Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kandangnya Pak Herman Pacet. Kebetulan ini di sini ada ayam pisan, ada juga belibis, bebek belibis itu, ada merak putih sama merak biru, bukan hijau guys, hijau dilindungi. Ayam pisan itu ayam hias dari luar negeri. Ya, ini perubahan. Ada bakalan baru di kandang. Ini juga proses pencoburan. Ini 4 sebelumnya videonya combur dulu, terus nanti ini video, ini video bakalan. Kebetulan yang ini baru masuk juga bakalan ini. Ada simental. Kebetulan Pak Herman kayaknya ini suka semental. Dan ada limusin. Ada juga limusin yang paling besar, nanti saya review juga. Nah, ini dua ini baru juga. Ini ada sekitaran, ada berapa Mas yang masuk? 4 apa 6? 4 ya. Kemarin kan datang 6 ekor, cuma yang 4 ekor juga enggak besar. Ada yang babuan nih ya. Ini ada juga semental kacamata. Ini juga, kalau yang dua ini dari Banyuwangi, kalau yang ini dari Boyolali. Yang dua di Banyuwangi, ini dari Boyolali. Depan ini sama. Berarti juga ini Mas G? Yang ini juga ya, baru. Depan. Kebetulan ini habis somber. Ini belum ada namanya, tapi kebetulan sapinya sapi tunggangan. Sudah bisa ditunggang. Yang ini baru juga, sekitaran umur 1 tahunan atau enggak antara 8 bulanan. Terkadang perkembangan, ada perkembangannya untuk sapi itu tergantung comboran juga, tapi tergantung gen. Comborannya sama tapi gennya, genetiknya kurang berapa persen, kadang lambat untuk pertumbuhannya. Kebetulan sini ada 14 ekor Mas Ge? Iya. Ini ada yang jumbo juga. Kita review ini juga, ini satu per satu dulu. Ini juga ada si Messi, pedet viral yang digerabak itu yang kemarin tuh malam padat. Kebetulan dagingnya padat sekali nih guys. Gak ada simental. Kemungkinan bobotnya kurang lebih ya 500 up sedikit. Untuk si Messi ini sekitaran 600-an lah, kurang lebih antara 600 kurang atau gimana, pasti seperti itu. Soalnya saya lihat dari jogrok, bukan dari timbang. Kalau timbang malah detail. Ini juga ada sentimental. Mas Sobirin, ini namanya siapa Mas Sobirin? Ini namanya siapa? Bota. Kemarin dunia yang Bota Mas. Ini dari dulu dari gerabak juga? Ikut gerabak gak? Iya Mas. Juara berapa? 4 atau berapa? 4 ya? Iya. Las pedetan gak ya Mas ya? Iya. Memang tubuhnya padat ini guys, pendek. Non poal ini Mas ya? Non poal ini ya? Iya. Mantap ini. Ini ada simental Malbor. Lagi si Malbor ini tekan di Mas, Dian. Tadi Mas Banyuwangi ya? Kemarin kan dari Banyuwangi. Ngambil dari Banyuwangi kemarin. Perkiraan bobotnya berapa ini? Perkiraan bobotnya berapa? Perkiraan aja. 8, 8 Mas, 8 lebih Mas. 8 lebih? Malbor. Kalau pikiran saya juga sekitaran 8 kentalan. Emang sapinya istimewa sekali guys.
Ini udah pukul berapa ini mas yang malber ini? 2 pasang atau 2 pasang setengah ya? 2 pasang setengah? 2 pasang mas. Mantap. Ini juga semental tukul. Ini juga non poal mas nggih. Non poal nih guys. Istimewa. Ini ada libra maskot kandang. Insya Allah. Karena dari semua dari 3 ekor ini ya guys, 3 ekor ini yang paling berat perkiraan saya yang ini. Ini emang sedikit berisik karena jalan utama dialihkan ke dekat kandang sini mas ya. Karena jalan utama itu dicor dan sebelah kandang ini jalan menjadi jalan umum. Dikarenakan jalan utama itu diperbaiki dicor. Dan ini ada si predator. Ini kemungkinan bebannya ada 1 ton up sedikit lah. Daripada untuk si libra ini 1 ton 1 ton lebih lah. Kebetulan nih si libra itu poel 2 pasang. Kita nanti aja guys, kita review khusus libra, khusus messi, khusus predator, khusus si adeng. Nanti kita bagi-bagi biar detail. Ini kan emak tadi video emak bakal-bakalan aja. Nanti kita review 4 ekor dari messi, libra, predator sama adeng. Ya guys, ini untuk adeng ini sendiri bobotnya ada 1-1, tapi lebih berat libra. Pikiran saya segitu. Akhirnya kokoh, besar-besar. Lehernya udah ngisi juga, istimewa. Pokoknya mantep. Wibar, semok. Lagi mas, adeng ini pola pira mas adeng? Adeng 2 pasang. 2 pasang, lah predator. Mantap ini guys. Untuk si adeng. Adeng ini dari Banyuwangi. Ya sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.